Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah, muslimin musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang kedua di Madrasah Jumaiyah Kampung Padang Balang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Menggunakan buku cetakan baru, kita sampai ke muka surat 92, yang mana Ustaz Mahdi masih dalam rangka menolak kekeliruan yang bermain dalam fikiran segelintir umat Islam, yang mana mereka ini menyangkakan bahawa umat Islam yang dikenali sebagai Asyairah dan juga Maturidiyah, mereka sangkakan adalah golongan yang sesat. Padahal Asyairah dan Maturidiyah ini mewakili majoriti umat Islam di atas landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita telah terangkan indikasi-indikasi daripada Quran dan Hadis yang menunjukkan bahawa Asyairah Maturidiyah ini adalah golongan yang diredai, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Renungan Syekh Ibn Taymiyah, iaitu yang menjadi idola kepada golongan yang menentang kepada Asyairah Maturidiyah, beliau sendiri mengakui peranan besar yang dimainkan oleh ulama-ulama Asyairah. Syekh Ibn Taymiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa. Majmu' Fatawa maknanya himpunan fatwa-fatwa yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Apa kata beliau? Kata beliau, "Wal ulama'u ansaru furu'iddin wal asy'ariyatu ansaru usuliddin." Para alim ulama, yakni ahli-ahli fiqah, mereka ini merupakan pembela ilmu agama dalam cabang-cabang agama, dalam bab hukum hakam, wajib, sunat, ya, harus, haram, makruh. Ini dibantu, dipertahankan, dibela oleh fuqaha, ya, ahli-ahli fiqah. Wal asy'ariyatu, sementara ulama-ulama asy'ariyah, iaitu yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kata Al-Imam Ibn Taymiyah adalah ansaru usuliddin, adalah pembela kepada usuluddin, iaitu pembela kepada akidah umat Islam. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri, walaupun terjerumus di dalam kekeliruan menganggap Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah golongan yang sesat, tetapi mereka terpaksa mengaku bahawa
Asy'ariyah Maturidiyah ini menjadi pegangan majoriti para alim ulama. Ya. Pengakuan ulama Arab Saudi tentang majoriti ulama-ulama mazhab berpegang kepada mazhab Imam Asy'ari dalam bab akidah. Bukan saja berpegang, bahkan menyebarkan manhaj al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini kepada umat Islam yang lain, iaitu Dr. Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud. Ulama Arab Saudi menyebutkan dalam kitabnya Mauqif Ibn Tamiyah minal Asy'ariyah. Kalau kita terjemah, maknanya pendirian Al-Imam Ibn Tamiyah tentang ulama-ulama Asy'ariyah. Apa kata beliau? Wa min asbab intisharil mazhabil Asy'ari anna jamharatan minal ulama i'tamaduhu wa nasaru. Antara sebab tersebarnya pegangan mazhab Asy'ari di seluruh dunia Islam adalah kerana majoriti daripada ulama berpegang dengannya dan mempertahankannya. Wa khassatan fuqaha'ul Asy-Syafi'iyah. Secara khususnya ahli-ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i. Wal Malikiyah, demikian ahli-ahli fiqh dalam mazhab Maliki. Al Mutaakhirin, ya, ulama-ulama yang kemudianlah, ya. Adapun imam-imam mazhab, tidak ada antara mereka yang Asy'ariyah. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajmain, mereka adalah generasi yang hidup dahulu daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi akidah mereka tetap akidah yang sama, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ulama-ulama mazhab mereka, terutamanya mazhab Syafi'i dan Maliki, boleh dikatakan majoriti atau hampir semua dalam bab akidah adalah Asy'ariyah. Wal a'lamul ladzina tabannauhu, dan antara tokoh-tokoh ulama yang berpegang dengan pegangan Asy'ariyah, Al-Baqilani wa Ibn Furaq wal Baihaqi wal Isfaraini wasyirazi wal Juwaini wal Qushairi wal Baghdadi wal Ghazali wal Razi wal Amidi wal Iz ibn Abdul Salam wa Badruddin ibn Jamaah wa Subki wa ghairuhum kasir. Jadi dia menyebutkan, ya, ulama Arab Saudi ini menyebutkan antara tokoh-tokoh ulama yang berpegang dengan mazhab Asy'ari adalah Al-Imam Al-Baqilani, Al-Imam Ibn Furaq, Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Isfaraini, Al-Imam Al-Syairazi, Al-Imam dikenali sebagai Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Baghdadi, demikian Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Razi, Al-Imam Al-Amidi, yang digelar sebagai Sultanul Ulama, Sultan kepada para alim ulama, itu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Demikian Al-Imam Badruddin Ibn Jamaah, Al-Imam As-Subki dan anak beliau dan lain-lain daripada kalangan para ulama, kasir, ramai. Jadi, ini satu fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa majoriti ulama Islam berpegang dengan manhaj Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu itu bila berlaku pertikaian, perpecahan, kamu berserta dengan majoriti umat Islam, iaitu majoriti para alim ulama. Di muka surat 94, kita masuk ke tajuk sifat 20. Kerana telah berlaku penyelewengan-penyelewengan fakta dalam rangka menyerang kedudukan sifat 20. Sedangkan sebelum ini, kita tahu bahawa ilmu sifat 20 ini ialah ilmu untuk kita memahami akidah, ilmu untuk kita memahami tauhid. Tapi ada orang kata tak betul, ilmu sifat 20 ni jangan belajar. Kenapa jangan belajar? Pertama, kata dia, ini adalah ilmu yang bid'ah. Tak ada zaman Nabi SAW sifat 20. Yang kedua, kata dia, kerana ilmu ini adalah ilmu dari ahli falsafah Yunani, bukannya ilmu Islam. Jadi akhirnya sebahagian umat Islam terpengaruh dengan dakwah ini, lalu mereka anti dan memandang serong kepada pengajian sifat 20. Makanya dimasukkan oleh Ustaz Mahdi dalam kitab ini dengan harapan moga-moga yang telah keliru kembali kepada kejelasan dari segi kefahaman, dan yang belum keliru dapat diselamatkan daripada menjadi keliru.
Baik, sebelum kita pergi kepada menerangkan apa yang ditulis oleh Ustaz Mahdi dalam kitab ini, suka kita sentuh terlebih dahulu tentang dakwaan kononnya ilmu sifat 20 ni adalah bid'ah. Tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendakwa demikian adalah mereka yang gagal faham beza antara ilmu dan penyusunan ilmu. Penyusunan ilmu, ya, sifat 20 dibilang wujud, kidam, baqa', ya, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi dan seterusnya, itu memang tidak wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyusunannya tidak wujud. Sama juga seperti misalnya ilmu tajwid, yang mana kita belajar ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ya, ini mad arid li sukun, ini mad badal dan sebagainya. Tak ada sahabat Nabi belajar begitu. Tapi ilmu tajwid, yakni membaca Al-Quran dengan elok, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat, itu memang sudah diamalkan semenjak zaman Nabi SAW. Tajwidnya ada, ilmunya ada, tapi penyusunan ilmu itu datang kemudian. Demikian juga ilmu hadis, tidak ada di zaman Nabi SAW. Para sahabat mengistilahkan apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW sebagai mutawatir, sebagai hadis ahad, sebagai hadis yang masyhur, sebagai hadis yang sahih, yang dhaif, yang hasan, yang maudhu', ya, dan sebagainya, tidak ada. Ini semua istilah-istilah yang baharu. Tetapi tidak bererti di zaman sahabat, sahabat tidak menitik beratkan tentang periwayatan hadis. Sahabat tidak menilai dahulu sebelum menerima hadis, tidak, itu berlaku. Penyusunan yang datang kemudian tidak menjadikan ilmu itu bid'ah. Bahkan saya tekankan, kalau kita bercakap tentang ilmu sebagai satu pengetahuan, jangankan kata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak akan dapat kita bayangkan di zaman Nabi Adam alaihi salam. Orang itu orang beriman tapi dia tak tahu kata Allah wujud. Tak mungkin. Orang beriman zaman apa pun pasti tahu Allah wujud. Dan pasti dia tahu Allah wujud tidak didahului oleh tiada. Yang wujud selepas tiada itu makhluk. Allah wujud tidak ada permulaan. Dan pasti dia tahu Allah wujud tidak ada perakhiran. Itu namanya baqa'. Itu yang dia tahu bahawa Allah tidak sama seperti makhluk. Dan makhluk tidak sama seperti Allah. Itu namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan dia tahu Allah tidak berhajat kepada makhluk. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi penyusunan saja datang kemudian. Ilmunya pasti telah ada di dalam dada orang beriman semenjak adanya orang beriman. Dan kalau bercakap tentang sifat itu, memang sifat itu tidak ada permulaan. Ya, Allah wujud tidak ada permulaan. Allah memang bersifat kidam. Allah memang bersifat baqa'. Jadi ini kegagalan faham yang berbahaya apabila mereka menuduh sifat 20 ini sebagai bid'ah, itu tidak membezakan antara ilmu dan penyusunan ilmu. Yang kedua, apabila mereka menuduh bahawa ilmu sifat 20 ini diambil daripada ahli falsafah Yunani, ya, ini juga tidak benar. Ini hanya sembang kosong saja. Sebab kalau kita tekan kepada mereka yang mengatakan ya, ini ilmu falsafah Yunani, baik ahli falsafah Yunani yang mana yang mengajar sifat 20? Mesti ada fakta dan data dia. Nama apa ahli falsafah Yunani itu? Dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Kan tidak ada. Oh, tapi kan dalam perbincangan ilmu sifat 20 ada membincangkan ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu logik, itu kan sama macam falsafah Yunani. Ya, ilmu akal, ilmu logik ini memang sifatnya manusia. Cuma bezanya orang Islam, akliyah mereka, logik mereka terpandu dengan wahyu. Beza dengan akliyahnya ahli-ahli falsafah Yunani, mereka tidak terpandu dengan wahyu, membawa kepada kufur. Bahkan sebahagian umat Islam seperti golongan Mu'tazilah misalnya terpengaruh dengan ahli falsafah Yunani ini, membawa mereka kepada pendirian yang bid'ah. Tetapi akliyah-akliyah yang berpandu daripada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipegang oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka itu bertepatan dengan tuntutan Al-Quran dan Hadis. Itu penjelasan awal. Baik. Cuba lihat keterangan yang diterangkan oleh Ustaz Mahathir di sini. Soalan. Apakah kedudukan sifat 20 dan apakah huraian ringkas tentangnya? Jawapan.
Sifat 20 adalah sesuatu yang telah diijmakkan oleh para alim ulama. Tidak ada khilaf. Bahkan kalau kita tanya kepada orang yang anti sifat 20, dia menentang sifat 20. Kita tanya dia satu persatu. Kamu menentang sifat 20, adakah kamu nak kata Allah tak wujud? Pasti dia tak akan kata begitu asalkan dia orang Islam. Tak mungkin dia kata Allah tak wujud. Kata Allah tak wujud kan jadi kafir, jadi ateis. Adakah kamu nak kata Allah baru wujud? Tidak juga. Adakah kamu nak kata Allah akan binasa? Tidak. Adakah kamu nak kata Allah sama seperti makhluk? Tidak. Adakah kamu nak katakan Allah berhajat kepada makhluk, Allah berhajat kepada pencipta? Tidak. Adakah kamu nak kata Allah tu banyak? Tidak esa? Pun tidak juga. Adakah kamu nak kata Allah tu mati? Atau Allah tu jahil? Atau Allah tu buta? Atau Allah tu tidak mendengar? Atau Allah itu bisu? Kan tidak. Jadi sebab itu kita kata sepakat. Kenapa kamu menentang? Hanya semata-mata persepsi-persepsi negatif. Lalu kamu menentang sifat 20. Padahal isi daripada pengajian sifat 20 ini adalah sesuatu yang disepakati, yang telah ijma' di kalangan umat Islam. Kemudian, mungkin ada orang menentang atas kekeliruan, kata dia, saya tak setuju dengan sifat 20 kerana kenapa dibataskan sifat Allah hanya pada 20 saja? Nama-nama Allah pun sudah ada 99. Kenapa kamu kata Allah hanya ada 20 sifat? Ini juga keliru. Bila kita belajar sifat 20, kita tidak mengatakan Allah bersifat dengan 20 sifat saja. Tidak. Ya, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah, ini yang disebut oleh Ustaz Mahathir di sini, Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat, segala sifat-sifat kesempurnaan yang kita ni tak mampu nak hitung. Sifat kesempurnaan Allah tu tidak terhitung oleh kita. Habis kenapa bilang 20? Kerana itulah ummahatus sifat yang mampu difahami oleh manusia, yang mampu dihadam oleh manusia. Ummahatus sifat mana apa? Sifat-sifat utama. Manusia yang sihat akal dia, boleh tak dia terima Tuhan tu tak wujud? Ataupun boleh tak diterima Tuhan tapi baru wujud? Ataupun boleh tak diterima Tuhan tapi akan binasa? Atau boleh tak diterima Tuhan tapi sebenarnya sama je macam makhluk? Jadi yang 20 sifat ni yang paling basic, yang mana orang mukallaf tak dapat tidak dia kena tahu dan dia kena beriman dengan 20 sifat. Bukan bermaksud Allah hanya ada 20 sifat, tidak. Nah, itu keliru kalau dianggap demikian. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menhadkan hanya 20 sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, tetapi 20 sifat itu adalah sifat-sifat Allah yang menjadi syarat ketuhanan, syartul uluhiyah. Maksudnya orang berakal sihat tidak akan menerima Tuhan tapi tidak bersifat dengan sifat itu. Tuhan tapi lemah, tak mungkin. Tuhan tapi terpaksa, tak mungkin. Tuhan tapi tak boleh melihat, tak mungkin. Dan seterusnya. Para alim ulama berpendapat, walaupun sifat bagi zat Allah tidak terkira, ya, tetapi sifat 20 ini dianggap memadailah untuk memandu seorang mukmin berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala kesempurnaan dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada segala sifat kekurangan. Ini paling basic, ya. Paling umum, dia yakin segala sifat kesempurnaan milik Allah dan segala sifat kekurangan mustahil ada pada Allah Taala. Yang kelima, 20 sifat adalah yang wajib diketahui. Adapun sifat-sifat yang lain adalah terkandung di dalam 20 sifat tersebut. Maknanya kita sebut ummahatus sifat tadi, ini sifat-sifat kesempurnaan yang utama. InsyaAllah sifat-sifat kesempurnaan yang lain dapat dikaitkan dengan 20 sifat tadi. Dan 20 sifat ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, yang tidak ada keraguan. Jadi walaupun ringkas, tidak sampai 99, tidak sampai 100, tidak sampai 500 misalnya, hanya 20 sahaja, tapi ia cukup menyeluruh, mantap dan berupaya
menangkis segala fahaman sesat. Jadi pada siwak 20 ni ada antivirus yang boleh menentang penyelewengan-penyelewengan dalam akidah. Bermula dengan golongan yang menafikan kewujudan Tuhan, dihujah dengan sifat wujud tadi. Apa dalil wujud Allah Ta'ala dibincangkan. Dan kesesatan lain seperti golongan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Mujassimah dan lain-lain, antivirusnya ada dalam pengajian sifat 20. Ramai ulama muktabar yang menulis dan menghuraikan tentang sifat 20 ini semenjak dahulu sampai sekarang. Ramai. Antara mereka ialah Syekh Abdul Majid Asy-Syarnawi dalam kitab Syarh Ta'iyatul Suluk, Al-Imam Sanusi dalam Al-Aqidah As-Sanusiyah, Syekh Al-Fudhali dalam Kifayatul Awam, Syarah Aqidah As-Sanusiyah, Al-Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jawharul Tauhid, Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awam, Syekh Daud Al-Fatani dalam Wirdul Zawahir dan Adurus Samin, dan Syekh Ahmad Al-Fatani dalam Faridatul Faraid dan Iqdul Juman, dan banyak lagi rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi secara kesimpulan, jangan kita terperdaya, terpesona dengan dakyah golongan yang ingin meremeh-remehkan pengajian sifat 20. Apatah lagi kalau sampai mendakwa kononnya sifat 20 ini bukan dari ajaran Islam. Ya? Pinggirkan dakyah-dakyah seperti itu. Dan ada kemungkinan besar golongan yang memperlekehkan pengajian tahrir sifat 20 ini, dia ada tujuan lain di sebaliknya, iaitu untuk mempromosikan apa yang dikenali sebagai Tauhid 3. Jadi ada pengajian namanya pengajian Tauhid Sifat 20, kita telah terangkan secara ringkas tadi. Ada lagi satu pengajian namanya Tauhid 3. Jadi ada orang kata, beza antara Tauhid Sifat 20 ni dan juga Tauhid 3 hanyalah beza pada perkara-perkara ranting saja. Hanya beza pada perkara-perkara cabang saja. Dan ini, dakwaan ini separuh betul. Ya? Kerana memang ada perbezaan hanya pada ranting, tapi tidak dapat dinafikan ada perbezaan pada perkara asas, perkara usul. Kalau perbezaan pada perkara ranting, itu kita boleh berlapang dada, kita terima. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita kata, we can agree to disagree. Benda ni khilaf. Tapi kalau dalam perkara usul, itu kita kena tegas mempertahankan, kerana perkara akidah ini ia terbina atas yakin, bukan atas keraguan. Maksudnya usul akidah, perkara asas akidah, bukan perkara cabang. Jadi tidak tepat kalau orang mendakwa, tak apalah sifat 20 ke tauhid 3 ke, sama je, sama-sama nak kenal Tuhan. Perbezaan itu hanya perbezaan pada perkara cabang, tak tepat. Ada perbezaan pada perkara usul, sebagaimana yang kita akan terangkan insya-Allah. Soalan. Apakah pandangan ulama tentang pembagian tauhid kepada tiga, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhidu al-asma'i was-sifat? Baik. Sebelum saya pergi kepada membaca dan menghuraikan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Mahathir di sini, mungkin elok kalau saya bagi gambaran ringkas terlebih dahulu tentang Tauhid 3 ini, di mana tempatnya Tauhid 3 ini betul, wajib kita terima, haram, bahkan jadi kufur kalau kita tolak, dan di mana tempatnya Tauhid 3 ini salah, batil, wajib kita tolak. Kena jelas ya, secara ringkas dahulu. Baik, secara ringkas saya pergi kepada yang pertama, iaitu Tauhid Rububiyah. Daripada perkataan Rabbun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ maknanya Tuhan. Kan kalau kita terjemahkan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi, Tauhid Rububiyah ini berkaitan dengan ketuhanan Allah Ta'ala daripada sudut kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, hakikatnya hanya Allah semata-mata. Memang zahir, kadang kita lihat orang ini dapat mudarat kerana satu-satu makanan, kerana sesuatu senjata yang
tertusuk di badan dia, ya, dan sebagainya. Tetapi hakikatnya itu adalah daripada Allah. Ataupun dia dapat manfaat daripada satu ubat, satu herbal yang dia amalkan, satu minuman yang berkhasiat yang dia minum. Itu zahir. Hakikatnya, kesihatan, kecerdasan dia daripada Allah. Maka konsep mengatakan hanya Allah lah yang menciptakan, mentadbir, menghidup dan mematikan dan seterusnya, ini benar. Ini wajib kita terima dan haram kita tolak. Cuma dalam pengajian sifat 20, dia tak panggil tauhid rububiyah. Dia panggil wahdaniyatul af'al. Keesaan Allah pada perbuatan. Mana apa sahaja yang kita lihat berlaku dalam dunia ini, bergerak atau tidak bergerak, diam atau bergerak, hidup atau mati, sakit atau sihat, ya, kenyang atau lapar, itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Jadi, di sinilah kita kata, khilaf yang cabang saja. Kamu namakan tauhid rububiyah, kami namakan wahdaniyatul af'al, yang itu tak perlu bergaduh. Bukan perkara pokok. Hanya masalah nak menamakan apa. Tapi konsep dia sama. Kebatilan datang menyerap dalam tauhid tiga ini, khususnya tauhid rububiyah, apabila ada dakwaan kononnya orang-orang musyrikin, ya, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, didakwa bertauhid juga dengan tauhid rububiyah. Ha, maknanya kata mereka, kalau setakat mengesakan Allah sebagai yang menciptakan, yang menghidup dan mematikan dan sebagainya itu, Abu Jahal pun ada tauhid itu. Abu Lahab pun ada tauhid itu. Itu orang yang sembah berhala itu. Dia pun ada tauhid rububiyah itu. Ini batil. Ini tidak benar. Ini tidak ada dipegang oleh salafus soleh. Tidak ada satu pun salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in atau tabi' tabi'in yang mendakwa orang musyrikin bertauhid. Ini hanyalah kekeliruan yang menyelinap masuk ketika kurun ke-8 Hijrah. Catatan awalnya menyerap melalui Al-Imam Ibn Taymiyah. Ya, Al-Imam Ibn Taymiyah ini mengatakan demikian. Kerana keliru dalam memahami ayat Al-Quran. Ya, Al-Imam Ibn Taymiyah ini ulama, tidak dinafikan. Tetapi beliau ditolak oleh sekalian ulama-ulama zaman beliau, kecuali beberapa murid-murid beliau lah. Kerana isu-isu seperti ini. Isu-isu yang melanggar ijma' kesepakatan umat Islam. Tak ada umat Islam sebelum daripada beliau mengatakan orang musyrikin juga bertauhid. Kerana musyrik itu kan maknanya orang yang buat syirik. Macam mana pula orang tu musyrik tapi dia bertauhid? Mustahil. Tapi keliru dalam memahami ayat Al-Quran, seumpama firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Demi kiranya kamu tanya orang musyrikin, siapa yang cipta langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, nescaya orang musyrikin akan jawab Allah. Jadi di situlah mereka menyangkakan, itulah bukti orang musyrik juga bertauhid. Sebab kalau kita tanya siapa cipta langit bumi, orang musyrik tak kata berhala, dia kata Allah. Ini keliru. Kerana apa? Kerana bahkan di hujung ayat itu ada sambungannya, fa'anna yu'fakun. Lalu setelah mereka mengaku bahawa Allah yang mencipta langit dan bumi, ke manakah mereka dipalingkan? Iaitu kepada kesyirikan. Mereka masih melakukan syirik. Hanya kan mereka terpaksa mengaku Allah yang ciptakan langit dan bumi dan sebagainya, kerana mereka pun tahu. Tak logik kalau kata berhala yang cipta langit bumi. Masa mereka lahir, langit dan bumi dah ada. Lepas mereka dah besar, dah pandai sikit, mereka buat berhala. Takkan berhala pula yang cipta langit dan bumi. Tetapi, semata-mata pengakuan mereka itu tidak menjadikan mereka bertauhid. Mereka masih menganggap berhala yang mereka sembah itu boleh melakukan sesuatu kebaikan, boleh mendatangkan sesuatu kemudaratan, sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Hud. Dalam surah Hud, Allah merakamkan kata-kata orang musyrikin, iaitu mereka berkata, inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, cuma nak bagi tahu kamu ni dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi dalam kepercayaan orang musyrikin, berhala dia boleh buat sesuatu. Makanya dia sembah. Maka mendakwa orang musyrikin bertauhid itu tak betul. Ya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah.
daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Kalau Rabbun makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Cuma dalam konteks perbincangan tauhid 3, ilah ini dikhususkan kepada Tuhan daripada sudut yang disembah. Maknanya apa? Tauhid uluhiyah, ilah kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Haram dan syirik kalau kita menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsep ini benar, wajib kita terima, haram bahkan kufur kalau kita tolak. Memang tak boleh sembah lain pada Allah. Yang kita boleh sembah, yang kita boleh tuhankan, yang kita boleh beribadah kepadanya hanya Allah. Tetapi kebatilan menyerap masuk dalam konsep tauhid uluhiyah ini apabila mereka mendakwa amalan-amalan umat Islam seperti tawassul. Tawassul ini berdoa dengan menyebut nama Nabi misalnya, ya Allah dengan kemuliaan Nabi. Dan amalan tabarruk, ya, ambil berkat. Ya, misalnya kita pergi ziarah ke kubur para wali, ya, untuk mendapatkan keberkatan. Ya. Dan juga istighosah, iaitu meminta tolong kepada para Nabi dan para wali, dianggap oleh pendukung tauhid 3 sebagai menyembah kepada selain daripada Allah. Ataupun sekurang-kurangnya boleh membawa kepada menyembah kepada selain daripada Allah. Atau dengan kata lain, syirik. Ini batil. Kerana ini bercanggah dengan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah yang tidak mensyirikkan amalan-amalan ini semata-mata kerana amalannya. Kerana syirik itu adalah menuhankan selain daripada Allah. Semata-mata mengambil berkat tidak menuhankan. Tawassul bukan menuhankan. Istighosah juga bukan menuhankan. Ini kekeliruan yang ditolak. Dan yang ketiga dan terakhir, ini secara ringkas ya, pendetilan insyaAllah ya, pada kuliah yang akan datang, iaitu Tauhidul Asma'i wa Sifat. Mengesakan Allah dari segi nama dan sifat. Jadi tak ada masalah. Kita ahli sunnah wa jamaah juga belajar nama-nama Allah dan belajar serta yakin dengan sifat-sifat Allah. Tak ada masalah. Masalahnya adalah di atas nama Tauhidul Asma'i wa Sifat, mereka pergi kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran, mereka tafsirkan dengan makna yang membawa sepertinya Allah itu sama seperti makhluk. Berjisim, bergerak, bertempat, seperti makhluk beranggota badan, iaitu yang batil. Itu secara ringkas. Ya. Jadi insyaAllah penitilan kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang di muka surat 96. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.